Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Bang Ucup kembali hadir menjumpai Anda untuk saudaraku kicau mania seluruh Nusantara. Sekali lagi semoga kabar Anda selalu diberikan kesehatan ya. Ada banyak hal permasalahan dalam sistem merawat burung cendet, tetapi banyak sekali yang dipertanyakan sehingga para pemula di sini bingung untuk menerapkannya. Nah, kita jangan menerapkan, tetapi untuk menghindari saja, terkadang kita tidak bisa. Nah, di sini saya akan mengantisipasi bagaimana untuk menghindari ya kebosanan dari para pemula ya. Terutama hal penyakit cendet yang sering dieluh-eluhkan ya. Entah burung tidak gacor, entah burung itu stres, tetapi banyak hal yang paling dibenci oleh para pemain cendeter, khususnya para pemula. Apa saja sih yang paling ditakuti dalam merawat burung cendet tersebut ya? Nah, di sini saya akan memberikan nantinya terapan atau alasan dan juga antisipasi untuk menghindarinya. Ini adalah beberapa penyebab yang sering terjadi, yaitu adalah galak, padahal kita merawatnya itu dari nol ya. Kenapa sih kok galak, padahal kita yang ngasih IF-nya tiap hari? Anggaplah kita majikannya. Walau kita sudah merawat dari nol hingga dewasa ya, tetapi kemunculan cendet galak ini kadang tidak bisa diprediksi. Bagian ini adalah sesuatu permasalahan yang sering banyak terjadi dan kita jumpai ya dalam merawat burung cendet. Apa saja penyebabnya dan dari mana asal muasalnya penyakit galak tersebut ya. Tetapi saya garis bawahi terlebih dahulu untuk para subscriber saya. Menurut saya galak ini hal wajar jika permasalahan cendet ini memang dari sifat alamnya adalah sang predator. Sifat galak tertekan pasti dia akan matokin ya. Ini wajar, tetapi yang tidak wajar saya akan sebutin dan akan saya uraikan di sini. Namun sebelum lanjut saya jelaskan, alangkah baiknya saya mengajak Anda dengan kerendahan hati Anda untuk selalu menekan tombol subscribe di Bang Ucup channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga rezeki Anda dilancarkan. Baik, untuk saudara kekicauan ya, kita lanjut ya. Ada 7 penyebab terjadinya burung cendet ini tiba-tiba galak tanpa kita sadari. Yang awalnya kita gacor itu seringnya digoda ya. Awal gacor digoda keseringan ya. Dibuat mainan, pakai jari ya, ke atas, ke bawah, ke samping ya, ke kanan, ke kiri ya. Nah, di saat kondisi-kondisi seperti ini drop, maka burung cendet ini akan menimbulkan yaitu sifat emosi. Dari sifat emosi kebiasaan tanpa kita sadari, saking kita senangnya kita digoda-goda, akhirnya timbullah yaitu krek-krek ya. Krek-krek di sini hati-hati, burung cendet ini mulai tidak suka sama kita. Di situ pasti akan matokin tangan. Ini adalah hal yang diciptakan oleh kita ya. Jadi bukan wajar lagi ya. Yang kedua untuk saudara kekicauan mania yaitu adalah perpindahan sangkar. Mungkin ganti sangkarnya ini kita dapat burung baru. Terus di orang pertama tangkapannya ini untuk kita kasih ke kota atau ke dus atau ke sangkar lain. Ini susah cara menangkapnya. Jadi kita seolah-olah burung ini diobok-obok ya, kesana kesini ditangkap susah ya. Dalam penangkapan di sini akhirnya menjadikan burung ini tertekan. Di saat tertekan, otomatis burung ini wajar sekali ya, wajar sekali untuk menjadi galak karena sifat alamnya muncul secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga untuk saudaraku kicau mania, kadang kita tanpa sadar burung kita selalu divolkrodong secara berlebihan atau lagi dijejer bersamaan dalam satu ruangan. Cendet sama-sama ngumpul dalam satu ruangan di sini adalah pertarungan di dalam kerodong. Nah, tiba-tiba setelah kita buka, kadang yang emosi atau yang sudah kalah ini akan menyebabkan burung emosi dan timbullah galak, ya. Nah, yang keempat untuk saudaraku kicauania, kurangnya dalam teknik pemandian. Burung tidak harus kita jemur setiap hari, cuman kita di dalam kerodong tidak tanpa pemandian, timbullah penyakit emosi yang tanpa kita sadari. Jadi burung setelah buka resleting kadang nyerang tangan kita. Yang kelima, jemur kodong tanpa pemandian. Ini sama halnya dengan hal kurangnya pemandian juga. Ini bisa saja terjadi timbul emosi secara kita tidak sadari. Untuk saudaraku kicauania, hal yang sering kita permasalahkan ini adalah wajar diakibatkan karena kondisi bulu, keadaan kadang sudah kusam atau bulu ada yang rontok. Ini sangat wajar untuk tercipta burung cendet ini mulai galak. Jadi untuk langkah yang terakhir, penyebabnya di sini adalah wajar menurut saya. Nah, disitulah untuk saudaraku kicauania, hal-hal yang mungkin saat ini penyebab ini jangan sampai terjadi karena banyak sendeter pemula kapok dan bosan untuk memeliharanya. Hal-hal seperti inilah yang wajib kita kuasai dalam merawat burung cendet. Semoga konten kreator ini bermanfaat bagi saudaraku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.